Ditemui saat konferensi pers Senin sore, Ridwan Kamil menyatakan karantina wilayah secara parsial salah satunya telah dilakukan di Kota Sukabumi karena ada lonjakan pasien yang terbukti positif COVID-19 berdasarkan rapid test. Pihaknya pun memberikan izin kepada pemerintah kabupaten kota lainnya untuk melakukan karantina secara parsial jika di wilayah tersebut terjadi penyebaran virus corona atau COVID-19 secara masif. Saya sudah memberikan izin kepada kota kabupaten untuk melakukan namanya karantina wilayah parsial. Ya. Jadi sensitif media tidak menggunakan lagi istilah lockdown, ya. Gunakan yang namanya istilah karantina wilayah. Karantina wilayah ini tidak ada izin untuk melakukan karantina wilayah di level kota kabupaten atau provinsi tanpa seizin presiden. Jadi kota Tasikmalaya tidak akan melakukan karantina wilayah, kota kabupaten lain tidak kami beri izin, karena izin itu harus datang dari presiden. Yang dibolehkan adalah karantina wilayah parsial. Jadi menutup sebuah RT itu boleh, menutup RW itu boleh, menutup satu desa itu boleh, menutup karantina wilayah di kelurahan itu boleh, maksimal sampai kecamatan jika daerah-daerah itu memberikan sebuah situasi ada penyebaran yang cukup masif di wilayah-wilayah yang terbatas itu. Selain itu, berdasarkan permintaan Presiden, Ridwan Kamil menghimbau agar warga tidak mudik terlebih dahulu untuk mencegah penyebaran COVID-19. Para perantau tersebut pun akan dijamin hajat hidupnya oleh pemerintah DKI Jakarta dan pusat. Sementara itu, hingga saat ini rapid test pun terus dilakukan pemerintah Provinsi Jabar dan ditargetkan mencapai 100.000 warga yang dites. Dari 22 rapid test yang dilakukan di 27 kabupaten kota, ditemukan 300 orang yang positif COVID-19 di Kota Sukabumi. Untuk memastikan status kesehatan mereka, Pemprov Jabar melakukan PCR test terhadap ke 300 orang tersebut. Budi Hartati, Bandung TV.